warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 23 ingin mempresentasikan hasil dari laporan kami, yaitu berupa PPT laporan, yang mana itu berasal dari kegiatan masyarakat yang telah kami abdikan kepada Sekolah SMA Bahrul Ulum Bontang sebagai mitra kami. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Oloan Gultom dengan NIM 19150160 01. Yang kedua ada saya sendiri, Muhammad Ihsan Nurrahman dengan NIM 19150160 92. Kemudian ada Fadil Hutomo Putra dengan NIM 19150161 71. Kemudian ada Zed Ghazali dengan NIM 19150161 88. Kemudian yang terakhir ada Ferdi Feriandi dengan NIM 19150 200 260 19. Next. Jadi judul dari program kami yaitu Kiat Sukses Melamar Kerja dengan Pelatihan Desain Kurikulum Vitae dan Pencarian Lowongan Kerja Secara Online untuk Siswa-siswi SMA Bahrul Ulum Bontang. Next. Baik, selanjutnya yaitu latar belakang. Di sini, dalam memasuki dunia kerja, CV merupakan instrumen penting dalam diterimanya seorang pelamar kerja. CV sendiri secara umum memuat informasi yang menonjolkan identitas seorang pelamar untuk lebih dikenal oleh perusahaan. Informasi yang dimuat dapat berupa identitas diri, riwayat pendidikan, pengalaman organisasi, magang, pengalaman bekerja, prestasi, atau bahkan kegiatan pelatihan yang membuktikan seseorang layak untuk bekerja di tempat tersebut. Oleh karenanya, kami membuat program ini agar banyak siswa-siswi SMA Bahrul Ulum untuk mengikuti kegiatan ini dan dapat berpengaruh serta berguna bagi siswa-siswi SMA Bahrul Ulum Bontang untuk kedepannya agar menjadi orang-orang yang sukses dalam bekerja. Next. Selanjutnya ialah rumusan masalah. Di sini kami telah merumuskan beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana cara agar siswa-siswi dapat mendesain CV sendiri. Yang kedua, bagaimana cara agar siswa-siswi dapat mencari lowongan pekerjaan pada situs online. Dan yang ketiga, apa yang didapatkan dari pelatihan desain CV dan pencarian lowongan kerja pada situs online ini. Next. Selanjutnya ialah tujuan. Tujuan dari kegiatan kami yaitu agar siswa-siswi dapat mendesain CV yang benar dan menarik secara mandiri, dan yang kedua agar siswa-siswi dapat mencari lowongan pekerjaan pada situs online dengan benar dan sesuai dengan keahliannya, dan yang ketiga agar siswa-siswi dapat menjadikan pelatihan ini sebagai pembekalan di masa yang akan datang. Next. Bentuk kegiatan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertempat di SMA Bahrul Ulum Bontang yang dilaksanakan pada bulan Maret sampai April 2021. Bertempat di ruang virtual Zoom secara daring. Kegiatan ini meliputi pelatihan desain kurikulum vitae dan pencarian lowongan kerja secara online untuk siswa dan siswi SMA Bahrul Ulum Bontang. Kegiatan ini diikuti oleh pemateri Hamdi Setiawan sebagai pemateri kurikulum vitae. Tujuannya untuk memberikan pemahaman dan juga pelatihan secara online kepada seluruh siswa-siswi SMA Bahrul Ulum Bontang yang mengikuti acara ini tentang bagaimana cara membuat desain kurikulum vitae yang baik dan benar. Next. Persiapan kegiatannya meliputi pembentukan panitia sesuai divisinya. Kedua, kegiatan survei tempat pengabdian, yaitu di SMA Bahrul Ulum Bontang.
Yang ketiga, permohonan izin dengan memberikan surat kerjasama kemitraan. Yang keempat, pengurusan administrasi. Yang kelima, persiapan alat dan bahan serta akomodasi. Dan yang terakhir, persiapan tempat dan juga pemateri untuk pelatihan desain. Kurikulum VITES dan pencarian lowongan kerja secara online yaitu menghubungi pemateri, menyewa room virtual Zoom, menyiapkan piagam pelakat untuk sekolah, hadiah giveaway untuk peserta, menyiapkan desain poster dan juga sertifikat untuk peserta, juara lomba, dan pemateri. Dan yang terakhir, menyiapkan pendaftaran peserta, absen peserta, serta pendaftaran lomba desain CV menggunakan Google Formulir. Next. Yang kedua yaitu acara kegiatan penyuluhan dan pelatihan desain kurikulum vitae dan pencarian lowongan kerja secara online meliputi yang pertama pembukaan dan perkenalan dengan siswa-siswi SMA baru Ulum Bontang, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan dari kepala sekolah SMA baru Ulum Bontang, dan sambutan dari dosen pembimbing kelompok 23, serta sambutan dari ketua acara. Kemudian pembacaan doa, lalu penyuluhan materi, dan penyampaian cara-cara pendaftaran lomba untuk membuat desain kurikulum vitae masing-masing yang berhadiahkan giveaway untuk 3 orang juara. Kemudian ada penyuluhan dan pengenalan situs-situs resmi lowongan kerja yang tersedia secara online dan pelatihan disampaikan oleh seluruh panitia acara. Kemudian mempraktikkan cara-cara menggunakan dan juga mengakses situs-situs resmi lowongan kerja secara online kepada para peserta. Dan yang terakhir yaitu sesi diskusi atau tanya jawab dengan peserta pelatihan. Yang terakhir yaitu penutupan acara. Yang pertama, foto bersama dengan peserta pelatihan. Kemudian berpamitan dengan pengurus dan kepala sekolah, lalu mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah. Kemudian menentukan deadline pengumpulan hasil karya desain yang mengikuti lomba, yaitu dari tanggal 10 April sampai 17 April 2021. Lalu menyeleksi hasil karya dari siswa-siswi yang telah mengikuti lomba. Kemudian penilaian hasil karya yang dilakukan oleh pemateri secara langsung dan menentukan juaranya. Lalu pengumuman juara bagian sertifikat, lalu pemberian hadiah pada juara lomba dan pembuatan laporan kegiatan pengabdian masyarakat. Oke, baik. Sasaran kegiatan ini adalah untuk siswa-siswi SMA Bahrul Ulum khusus Bontang. Kegiatan ini dilaksanakan untuk bentuk pelatihan di luar waktu pengajaran dan pelajaran jam sekolah. Kegiatan ini untuk memberikan pengajaran kepada siswa-siswi SMA Bahrul Ulum Bontang agar dapat membuat sebuah kurikulum vitae dengan desain yang menarik dan rapi tentunya. Kegiatan ini juga agar siswa-siswi dapat mengetahui berbagai situs-situs online yang resmi seperti Jobstreet, Karir, Kalibrir, dan lain-lain. Mereka dapat mengakses dengan mudah dalam mencari lowongan pekerjaan yang banyak, jadi mereka memiliki kesempatan yang besar untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang mereka mau dari situs tersebut. Kegiatan penyuluhan desain kurikulum vitae dan pencarian lowongan kerja secara online ini ditujukan kepada siswa-siswi mulai dari kelas 10, 11, dan 12 dari SMA Bahrul Ulum Bontang yang akan lulus tahun ini dan ingin berkarir setelah lulus SMA atau ingin kuliah dan sambil bekerja secara bersamaan. Sebanyak kurang lebih 50 siswa-siswi yang terlibat dalam kegiatan ini dan mereka tersebar dari berbagai tingkatan kelas. Selanjutnya, output dan outcome. Output yang terdapat dari kegiatan pengabdian kemasyarakatan ini diantaranya adalah 1. Output kegiatan ini adalah training atau kegiatan pelatihan yang dilaksanakan dengan mempersiapkan segala materi dengan baik dan matang. 2. Kegiatan dipersiapkan sedemikian rupa oleh para panitia dan memperhatikan hal-hal bersifat teknis agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Siswa-siswi diberikan pendidikan mengenai cara-cara pembuatan desain, kurikulum, dan cara mencari lowongan kerja secara online. Siswa-siswi akan mendapatkan pemahaman tentang kedua objek pembahasan tersebut agar dapat digunakan untuk bisa memilih lowongan pekerjaan yang baik sesuai dengan minat dan kemampuan mereka masing-masing agar mereka bisa diterima di tempat kerja yang mereka pilih nantinya. Dan nomor 4, dari hasil penyuluhan serta pelatihan, siswa-siswi ini memahami mengenai isi dan akhir sesi diberikan waktu tanya jawab. Didapatkan beberapa pertanyaan dari siswa-siswi, diantaranya pertanyaan pertama itu, apa sih kesalahan yang sering dilakukan seorang dalam membuat CV? Pertanyaan kedua, apa ada aplikasi yang bisa digunakan membuat CV selain aplikasi CorelDRAW? Pertanyaan ketiga, jika kita tidak memiliki keahlian, pengalaman, dan juga soft skill, lalu bagaimana cara mendapatkan suatu pekerjaan? Dan pertanyaan terakhir, keuntungan mencari pekerjaan secara online itu apa sih? Nah, gitu. Poin kelima, untuk mengevaluasi tingkat pemahaman siswa-siswi terdapat isi materi penyuluhan, maka diadakan lomba mendesain kurikulum vitae atau CV yang terkait dengan isi materi penyuluhan, dan siswa-siswi dipersilahkan untuk ikut serta dalam lomba. Tiga siswa dan siswi dengan desain kurikulum vitae terbaik dan menarik diberikan hadiah atau giveaway dan sertifikat pemenang sebagai tanda apresiasi dari kami. Selanjutnya ialah outcome yang didapatkan diantaranya adalah yang pertama, dengan adanya program pengabdian masyarakat yang berupa penyuluhan mengenai desain kurikulum vitae dan pencarian lowongan kerja secara online, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan siswa atau siswi tentang desain kurikulum vitae dan dengan baik dan benar bisa mencari lowongan kerja secara online. Selain itu, diharapkan siswa-siswi akan menggunakan ilmu ini di masa yang akan datang. Dan yang kedua, diharapkan kegiatan-kegiatan serupa dapat berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat Indonesia, khususnya kepada siswa dan siswi sebagai generasi muda, agar bisa lebih memahami cara mendesain kurikulum vitae dan dapat menggapai pekerjaan impian mereka. Yang ketiga, memperkenalkan kepada siswa-siswi cara menggunakan software CorelDRAW untuk membantu mereka dalam membuat desain kurikulum vitae dengan baik dan benar, dan juga mengajarkan tentang situs lowongan kerja untuk mencari lowongan pekerjaan yang sesuai dengan skill dan keinginan mereka masing-masing. Next. Lanjut ke bagian deskripsi proses kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang kiat sukses melamar kerja dengan pelatihan desain kurikulum vitae dan pencarian lowongan kerja secara online untuk siswa-siswi SMA Bahrul Lumbontang secara umum berjalan dengan lancar. Kepala sekolah dan pengurus sekolah membantu mempersiapkan tempat dan mengkoordinir peserta penyuluhan. Peserta penyuluhan merupakan siswa-siswi dari kelas 10, 11, dan 12 dari SMA Bahrul Lumbontang. Kemudian media yang dipakai untuk kegiatan tersebut adalah aplikasi Zoom, dikarenakan kondisi yang sedang dalam masa pandemi COVID-19 saat ini. Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, pemateri memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian mencoba menggali pengetahuan dasar mengenai desain kurikulum vitae atau CV dan pencarian lowongan pekerjaan secara online. Selama kegiatan penyuluhan berlangsung, tampak peserta antusias dan memperhatikan isi materi penyuluhan. Next. Kemudian selanjutnya, kegiatan pemberian materi berlangsung sebanyak 2 kali, yaitu pertama tentang materi dan pelatihan desain kurikulum vitae selama kurang lebih 60 menit. Kemudian penyampaian materi kedua tentang materi dari pelatihan mencari situs-situs resmi lowongan kerja online selama kurang lebih 50 menit. Dan di akhir sesi, MC memberikan kesempatan kepada para peserta untuk sesi tanya-jawab terkait materi yang telah disampaikan kepada para pemateri. Didapatkan beberapa pertanyaan dari peserta penyuluhan terkait isi materi. Setelah menjawab berbagai pertanyaan dari peserta, pemateri melakukan evaluasi kembali terkait pemberian materi yang telah ia sampaikan dengan cara memberikan pertanyaan dan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian, panitia membuka pendaftaran untuk peserta yang ingin mengikuti lomba desain kurikulum vitae mereka masing-masing. Peserta yang mampu mengikuti lomba membuat desain kurikulum vitae secara menarik mungkin akan mendapatkan giveaway sebagai tanda apresiasi dari panitia.
Setelah itu kegiatan penyuluhan dan juga pelatihan ditutup dengan kegiatan sesi dokumentasi bersama antara pemateri dengan siswa-siswi peserta seminar. Adapun kendala yang dijumpai selama proses kegiatan penyuluhan serta pelatihan ini adalah cara penyampaian dengan media online, sehingga perlu tenaga ekstra untuk membuat siswa-siswi tetap memperhatikan pemberian materi dari pemateri, dan juga jaringan yang kurang stabil, baik dari peserta ataupun panitia. Next. Kemudian, di sini telah tampil rundown dari agenda kami, yaitu dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 9 April 2020. Kemudian jam kegiatan dan pelaksana. Di jam 8.30 sampai 9 itu kegiatan yaitu peserta, panitia, dan pemateri memasuki room Zoom. Kemudian pelaksananya itu peserta, panitia, dan pemateri. Kemudian di jam 9 lewat sampai jam 9.05 yaitu pembukaan, yaitu dibuka oleh MC kita yaitu Ferdi Feriandi. Kemudian di jam 9.05 sampai jam 9.10 yaitu sambutan ketua panitia, yaitu saya sendiri, Muhammad Isanur Rahman. Kemudian di jam 9 sampai jam 10, jam 9.20 itu sambutan pihak kepala sekolah. Kemudian di jam 9.20 sampai jam 9.25 itu pembacaan doa oleh Fadil Utomo Putra. Kemudian di jam 9.25 sampai jam 10.25 itu penyampaian materi dan pelatihan desain CV, yaitu oleh Bang Hamdi Setiawan. Kemudian di jam 10.25 sampai 11.20 itu pengenalan situs-situs lowongan kerja oleh disampaikan seluruh panitia. Kemudian yang terakhir jam 11.20 sampai jam 11.30 yaitu penutup yang dilakukan oleh MC. Next. Kemudian ada anggaran. Yang pertama, pengeluarannya itu untuk pemateri satu orang kita bayar Rp150.000. Kemudian yang kedua, kita menyewakan room Zoom satu akun yaitu Rp25.000. Kemudian hadiah peserta untuk juara satu uang tunai yaitu Rp50.000. Kemudian juara dua berupa voucher paket data dengan nominal Rp30.000. Kemudian juara tiga dengan pulsa gitu ya, dengan nominal Rp20.000 ya. Totalnya Rp100.000. Kemudian biaya lain-lain yaitu ada materai Rp10.000 dan print surat-menyurat. Kemudian piagam berupa plakat untuk sekolah. Kemudian totalnya Rp75.000 dan total keseluruhan pengeluaran yaitu Rp350.000. Next. Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah, yang pertama, kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai pelatihan desain kurikulum vitae dan pencarian lowongan kerja secara online untuk siswa-siswi SMA Baru Ulum Bontang telah terlaksana dengan baik. Yang kedua, kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai pelatihan desain kurikulum vitae dan pencarian lowongan kerja secara online mendapatkan respon yang antusias dari para siswa-siswi SMA Baru Ulum Bontang. Juga mendapatkan banyak pertanyaan dari peserta pelatihan terkait materi pelatihan, dan siswa-siswi di sekolah tersebut mengharapkan ada kegiatan pelatihan kembali terkait pelatihan desain CV dan pelatihan pencarian lowongan kerja secara online ini. Empat, banyak siswa-siswi yang antusias dalam mengikuti lomba yang diadakan panitia untuk melakukan desain CV diri sendiri, dan telah ditentukan para pemenangnya sesuai dengan hasil dari karya yang mereka kumpulkan ke panitia, serta mereka semua akan mendapatkan sertifikat baik sebagai peserta ataupun sebagai juara lomba desain tersebut. Saran yang pertama, kegiatan pengabdian seperti ini dapat dilakukan secara rutin baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda dengan sasaran masyarakat yang lebih luas lagi. Yang kedua, kegiatan ini harus lebih meriah dengan pemateri-pemateri yang ternama dan hadiahnya yang lebih banyak lagi tentunya. Dan yang ketiga, kegiatan ini harusnya tetap kondusif dan tidak bertentangan dengan aturan dan norma yang berlaku di Indonesia. Baik. Kemudian kita lanjut ke lampiran dari kegiatan-kegiatan kami dari awal sampai akhir. Next. Nah, jadi di sini terdapat gambar poster acara, yaitu panitia yang membuat desainnya agar acara tersebut
terlihat lebih menarik untuk diikuti oleh peserta. Next. Kemudian ada pembukaan acara. Next. Kemudian selanjutnya ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh saudara Fadil Utama Putra. Next. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilakukan oleh seluruh peserta. Next. Selanjutnya ada sambutan kepala sekolah yaitu Bapak Andi Suharman. Next. Kemudian sambutan dari dosen pembimbing kami yaitu Bapak Azhari. Next. Kemudian pembacaan doa yang dilakukan oleh Fadil Utama Putra. Next. Kemudian penyampaian materi kurikulum vitae oleh Bang Hamdi Setiawan. Next. Nah, berikut adalah tampilan dari bagaimana cara membuat kurikulum vitae yang baik dan benar. Next. Kemudian penyampaian materi situs-situs resmi lowongan kerja secara online yang dilakukan oleh seluruh panitia gitu ya, penyampaian materinya. Next. Kemudian praktek dari cara mencari dan menggunakan situs lowongan kerja yang dilakukan oleh Fadil Utomo Putra. Next. Kemudian ada sesi tanya jawab yang mana di sini peserta bertanya gitu kepada pemateri terkait tentang materi-materi yang telah disampaikan. Kemudian pemateri akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Next. Kemudian di sini ada pendaftar nama-nama lomba desain kurikulum vitae yang ikut hadir gitu ya untuk mengikuti lomba berpartisipasi. Next, kemudian ada daftar absen. Jadi di sini total yang ada di dalam room Zoom yaitu sebanyak 50 orang dan telah absen. Next. Selanjutnya ada di akhir sesi dokumentasi acara yaitu semua harus on cam. Next, kemudian di sini ada hasil dari yang juara lomba yaitu juara lomba 1 desain kurikulum vitae. Berikut tampilan CV yang telah ia buat. Next. Kemudian kami memberikan sertifikat juara 1 lomba desain kurikulum vitae. Berikut tampilannya. Next. Kemudian di sini ada bukti penyerahan hadiah juara 1 berupa transfer uang langsung di PC ke orangnya pribadi. Next. Kemudian di sini ada juara 2 lomba desain kurikulum vitae. Berikut hasil dari CV yang telah dia buat. Kemudian kami memberikan sertifikat juara 2 lomba desain kurikulum vitae. Berikut tampilan sertifikatnya. Next. Kemudian bukti penyerahan sebelumnya. Bukti penyerahan hadiah juara 2 berupa voucher kuota internet. Dan sama dihubungin pribadi. Next. Kemudian juara 3 lomba desain kurikulum vitae menampilkan CV yang telah dibuat. Next. Kemudian ada sertifikat juara 3 lomba desain kurikulum vitae. Berikut tampilannya. Next. Berikut bukti penyerahan hadiah juara 3 berupa pulsa yang di chat pribadi juga. Next. Kemudian ada sertifikat peserta kegiatan. Jadi contoh tampilannya seperti ini untuk sertifikat peserta. Next. Kemudian ada sertifikat pemateri yaitu Bang Hamdi Setiawan. Next. Selanjutnya bukti penyerahan surat kerja sama mitra kepada kepala sekolah SMA Bahrul Ulum Bontang. Next. Selanjutnya yang terakhir yaitu bukti penyerahan piagam berupa plakat kepada pihak sekolah yaitu langsung penyerahannya kepada kepala sekolah SMA Bahrul Ulum Bontang sebagai rasa terima kasih kami kepada pihak sekolah. Oke, terima kasih. Jadi itulah hasil dari laporan PPT dari kelompok 23. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata maupun sikap yang kurang berkenan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.